Ya Allah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya pulang ya hari ini. Saya lagi nyari lah. Saya tadi di jalan ini. Tadi lewat ada burung angkrem, burung kerak basi atau cigrok angkrem. Langsung saja saya berhenti dan saya intip, ternyata induknya lagi angkrem guys. Wah, ini ya berarti ya beberapa hari yang akan datang atau beberapa minggu yang akan datang kita kesini lagi. Tapi sebelum itu kita cek dulu isinya guys. Kita pastikan kalau isinya satu berarti ya 3 minggu yang akan datang kita kesini. Kalau isinya sudah 3 atau 4 berarti ya 1 minggu yang akan datang kita kesini. Nah, begitu guys perhitungan saya guys biasanya. Oke guys, ini pohonnya, sarangnya ada di atas. Kita langsung panjat dan intip. Oke guys, saya sudah di atas ini. Kita akan lihat isinya apa ya. Nah ini sarangnya guys. Loh. Ini tadi induknya pas angkrem ini. Ya kalau ada telurnya ya kita pastikan berapa. Kalau berarti ada telur berarti ya 2 minggu yang akan datang kita kesini lagi. Tapi kita cek dulu isinya guys. Nih. Waduh guys. Waduh, ternyata ada anaknya. Tapi anaknya burung penyelundup alias burung kedasi guys. Wah, kita ambil ya. Loh. Wah. Ini kedua kalinya saya nemu. Sebulan yang lalu saya juga nemuin anakan kedasi di sarang burung cigrok. Ya, sekarang nemu lagi. Loh guys, ini asli kedasi ini. Ini bukan anakan burung kerak basi. Loh, sarangnya ini di sini tadi. Loh. Waduh. Loh, di. Anjir. Ya Allah. Wah, guys. Kita kembalikan saja. Besok-besok kita kesini lagi, kita update, kita pantau lagi, guys. Wah. Asem. Nih.
Wah. Oke guys, saya menemukan lagi sebuah sarang burung cigrok lagi guys. Semoga kali ini gak kedasi lagi guys. Kita cek ya. Wah, alhamdulillah. Ada telurnya tiga guys, mantap. Kita cari lagi guys. Oke guys, setelah mencari-cari keliling-keliling, akhirnya saya ketemu lagi sarang burung guys di belakang saya ini, di gubuk tua. Sarang burung sogo ontong guys. Tadi saya lihat induknya ada di dalam ya, angkrem ya. Mungkin ada telurnya mungkin. Kita cek sajalah. Tadi mau saya rekam, saya mau pelan-pelan terbang. Wah, nggak jadi. Oke, kita cek saja guys. Itu guys sarangnya guys. Sarang burung sogo ontong. Ini dia bersarang di tanaman rambat yang mati ya. Loh, ada anaknya guys. Ada anaknya. Tapi baru kecil banget anaknya, baru netas mungkin guys. Wah, ternyata di sini ada anaknya guys. Tapi kok kelihatannya kok cuma satu ya, cuma satu dan kecil banget pokoknya. Kita lihat ya. Loh, ya Allah, ini baru netas guys. Baru netas ini mungkin umur 2 harian ini. Kita kembalikan guys, gak usah lama-lama. Cuma satu guys, anaknya cuma satu, anak tunggal ini. Wah guys, anaknya cuma satu, anak tunggal. Biasanya dua ya, ini cuma satu. Kata orang anak satu atau anak tunggal itu bagus guys, tapi ya masih kecil, kita biarkan saja. Mantap, kita cari lagi guys. Nah guys, setelah keliling-keliling lagi, saya ketemu lagi guys sarangnya guys. Itu sarang burung apa itu ya, remetuk laut atau sogo ontong itu ya. Loh, di sana loh iki. Tapi susah ini, harus nyebrang kali ini. Ini kalinya cetek atau dalam ya, dangkal atau dalam ya. Kita coba cek guys, tapi kelihatannya kosong guys, kosong. Oke guys, nggak jadi saya cek, soalnya takut ini dalam. Nanti kalau tiba-tiba dalamnya satu seperut gimana? Susah juga nanti, kotor semua nanti.
maksudnya kita nggak bisa lanjut karena badan saya kotor, jadi ya jadi susah nanti kalau lanjut pulang lagi. Oke, kita tinggal saja, kita cari lagi. Mantap. Oke guys, di sini saya menemukan lagi sarang burung kutilang mungkin ini ya, tapi ada di pucuk pohon, ada di atas. Kita terpaksa harus naik nanti. Lokasinya di pinggir jalan, di pohon keres ini, di pohon kersen. Wah, nggak nyangka sekali ya di pinggir jalan ini, dan posisi sarangnya ada di ujungnya. Nah itu sarangnya guys. Kita nanti naik ya lewat sini ya. Oke, sampai jumpa di atas. Guys, sekarang saya ada di puncak pohon. Wah, ini goyang-goyang. Ada di puncak pohon ini, guys. Di sini saya menemukan sarang lagi. Sarang kutilang yang anak tunggal. Ini kedasi apa enggak ya? Saya trauma kedasi, guys. Kutilang ini ya, kutilang. Anakan kutilang, guys. Ini. Yo. Anakan kutilang guys, anak tunggal. Kok anak tunggal ya? Malah trauma kedasi saya. Yang tunggal-tunggal itu saya trauma kedasi tadi. Sogo ontong juga tunggal, anak tunggal. Wah, 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 wah. Hari ini anak tunggal semua guys. Duh. Wah. Oke guys, mantap. Kutilang anak tunggal. Tadi sogo ontong anak tunggal, dan yang pertama tadi cigrok anak tunggal. Cigrok anak akan kedasi. Oke guys, bolang hari ini cukup sekian saja. Bulang hari ini ketemu anak tunggal semua, dan ini mungkin bikin saya trauma. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih.